Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun, SKK Migas Petrochina International Jabung LTD menggelar upacara pengibaran bendera merah putih. Upacara yang dilaksanakan di Base Camp Geragai Petrochina International Jabung LTD ini diikuti oleh seluruh karyawan dan berlangsung dengan penuh hikmat. Dimulai tepat waktu sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat, Sabtu 17 Agustus 2024, SKK Migas Petrochina International Jabung LTD menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Hadir dalam kegiatan tersebut Rudy Hermawan selaku Field Manager Jabung yang sekaligus menjadi pemimpin upacara di Base Camp Geragai Petrochina International Jabung LTD. Selain itu, tampak pula seluruh karyawan yang telah berbaris rapi untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi Indonesia. Dalam amanatnya, Field Manager Jabung Rudy Hermawan mengatakan, dalam peringatan HUT RI ke-79 ini, pemerintah mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Melalui tema ini pula, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk maju bersama dan menggelorakan semangat perjuangan yang belum berakhir. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa tema ini membawa pesan kepada kita untuk tidak membiarkan pencapaian kemajuan yang sudah diraih bangsa saat ini terhenti. Selain itu, pembangunan harus dilanjutkan dengan semangat estafet yang merefleksikan semangat kolektif harmoni kolaborasi sinergi untuk satu tujuan. Tak lupa pula, ia menjelaskan apa saja kontribusi hulu migas untuk mengisi kemerdekaan. Selama kurang lebih 2 dekade terakhir, industri hulu migas telah menjadi penyumbang kedua terbesar penerima negara setelah pajak. Untuk itu, dirinya mengajak kepada seluruh karyawan dan manajemen untuk menggunakan momen hari ulang tahun Republik Indonesia ini untuk mengisi kemerdekaan dengan kinerja terbaik agar bangsa Indonesia terus melaju menuju Indonesia maju. Pertama, seperti yang disampaikan dalam sambutan tadi dari Kepala SKK Migas Pusat, ya, bahwa kita mengisi kemerdekaan ini adalah dengan memaksimalkan potensi untuk meningkatkan produksi. Jadi, one team, one dream, one goal. Beberapa target yang menjadi pencapaian yang sekarang masih tertinggal, kita harus segera bangkit untuk bisa mencapai, untuk memenuhi standar produksi kapasitas nasional. Dan itu menjadi tanggung jawab semua bagi insan hulu migas. Selain itu juga di sini juga ada beberapa kegiatan-kegiatan olahraga yang diikuti oleh karyawan, ya, untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini yang ke-79. Tapi di luar kami juga memberikan bantuan ke beberapa kegiatan yang disupport oleh provinsi, seperti kita kemarin melakukan sepak bola usia di bawah 50 tahun, ya. Terus kita juga ada melakukan beberapa support dengan CSR, ya, untuk kegiatan olahraga di beberapa kabupaten. Dalam kesempatan ini, Rudy menambahkan bahwa untuk menyemarakan HUT kemerdekaan, PT SKK Migas Petrochina juga akan menggelar berbagai perlombaan. Di samping itu, PT SKK Migas Petrochina juga terus mensupport setiap kegiatan yang ada di pemerintahan, bahkan di masyarakat dalam memperingati HUT RI ke-79 ini. Rama Admiral, JEK TV, melaporkan.